Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara mengatasi akun kita tidak bisa menggunakan fitur catatan atau note yang baru di Instagram. Sebagai contoh di sini Ko Tutorial ada akun namanya Ko Panda. Di sini kalau kita buka di bagian inbox itu ada namanya fitur baru yaitu catatan, tinggalkan catatan. Nah, kita bisa lihat teman-teman kita itu lagi mencatatkan kayak status gitu ya, kayak status apa ini kayak Firman Gundul Gay, kayak Pigi, Pagi, dan lain-lain. Nah, kayak gitu guys, fitur barunya yang ada di Instagram. Tapi bang, Instagramku kok nggak ada fitur kayak gitu? Nah, sebagai contoh di sini Ko Tutorial ada satu Instagram yang kasusnya tidak ada catatan atau fitur catatan seperti tadi guys. Di sini Ko Tutorial bakalan ganti akunnya dulu. Oke, ini dia guys, akunnya Ko Tutorial. Namanya JJ Maron, ya jangan di follow ya. Ini cuma akun dummy atau akun fake aja. Oke, kita langsung aja lihat di bagian inbox. Nah, kalian bisa lihat di bagian inbox ini nggak ada catatan. Pasti kalian yang nonton video ini punya masalah yang sama seperti Ko Tutorial ini. Cara ngatasinya itu lumayan mudah. Kalian tinggal back kembali. Setelah itu kalian pilih di bagian profile. Kalian ketuk di bagian garis 3. Setelah itu kalian pilih pengaturan, guys. Nah, setelah kalian pilih pengaturan, kalian pilih akun, guys. Nah, setelah itu kalian scroll ke bawah, kalian ubah jenis akun. Nah, akunnya ini kalian ubah ke bagian pribadi. Jadi kalian ubah ke akun pribadi. Setelah itu kalian beralih akun pribadi. Nah, jika sudah beralih ke akun pribadi, seperti ini, kalian masuk lagi ke akun bisnis. Jadi misalnya akun kalian awalnya itu akun bisnis, kalian ubah ke akun pribadi. Setelah itu kalian buat akun bisnis lagi. Jadi kalian tambahkan akun bisnis lagi dengan cara yang sama seperti tadi. Kalian pilih akun. Setelah itu kalian pilih beralih ke akun profesional. Nah, di sini kalian tinggal lanjutkan. Setelah itu kalian pilih kategorinya. Di sini Ko Tutorial mau ngisi blogger. Setelah itu kita pilih selesai. Nah, jika sudah kalian bisa pilih terserah mau bisnis atau kreator. Di sini Ko Tutorial bakalan pilih kreator. Setelah itu kita pilih selanjutnya. Nah, ini kita pilih selanjutnya. Nah, ini kita pilih lain kali. Nah, setelah itu kita pilih perkenalkan diri. Nah, di sini kita buat postingan. Kita buat postingan foto aja. Setelah itu kita pilih next. Nah, setelah itu kita pilih oke. Kita pilih centang. Setelah itu kita pilih lain kali. Kita cek di inbox kita. Nah, kalau inbox kita itu masih seperti ini, tuh kalian keluar dari Instagramnya, guys. Di sini Ko Tutorial bakalan ngeluarin dulu Instagramnya. Setelah itu kita masuk lagi ke Instagram dan kita coba lihat di bagian inbox. Dan tada, di sini kalian bisa lihat catatan, tinggalkan catatan. Di sini Ko Tutorial udah bisa nggunain fitur catatan atau tinggalkan catatan ini, guys. Dan di sini temennya Ko Tutorial belum ada yang pakai ya, karena ini termasuk fitur baru. Nah, cara buat catatannya kayak gimana atau gunain fiturnya gimana? Kalian tinggal klik tambah. Setelah itu kalian tinggal bagikan apa yang Anda pikirkan. Kalian buat postingan atau status. Misalnya pusing gitu, pusing. Nah, setelah itu kalian pilih bagikan. Nah, udah deh, kita sudah membuat catatan pusing kayak gitu, guys. Nah, kayak gitu, guys, cara mengatasi fitur catatan di Instagram yang tidak muncul di Instagram kalian, guys. Semoga video ini dapat membantu kalian. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. Bye-bye.